Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai Mitsubishi Truck Canter yang seri FES-HTX yang versi Euro 4 terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar Mitsubishi Truck Canter Cold Diesel. Nah, sebagai informasi, untuk Truck Canter ini versinya sangat banyak sekali. Untuk tipenya ada tipe ekonomis, kemudian ada tipe kecepatan, dan yang berikutnya ada tipe muatan. Nah, untuk muatan sendiri ada dua jenis, ada muatan dimensi dan juga ada muatan berat. Nah, untuk FES-HTX ini bisa dibilang Truck Canter yang segmennya untuk segmen kelas berat. Ini sangat cocok untuk muatan material ataupun barang curah. Seri FES-HTX ini juga bisa dibilang merupakan salah satu tipe yang paling laris di segmen Truck Canter ini. Nah, kita mulai reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Truk ini memiliki lebar 1,97 meter dengan tingginya 2,245 meter serta untuk panjang Truck Canter FES-HTX ini memiliki panjang 5,96 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 6,5 x 2,5 meter. Nah, untuk kode produksinya bisa kita lihat, ini untuk serinya FES-HTX. Untuk rakitannya terbaru, rakitan 2022. Di sini untuk tampilan ruang kabinnya kurang lebih sama seperti Truck Canter pada umumnya. Jadi full berwarna kuning. Untuk bagian atas di sini terdapat dua buah wiper. Kemudian untuk bagian sampingnya di sini terdapat spion. Untuk spionnya model daun, sama seperti Truck Canter pada umum. Nah, yang bedakan paling di stikernya. Untuk yang tipe ini ada stiker FES-HTX di bagian depan, lalu di samping ada emblem Canter warna chrome. Serta untuk bagian tengah terdapat emblem busu warna chrome. Serta untuk grill utamanya sama seperti Truck Canter pada umumnya. Di sini untuk grillnya ada list warna chrome dengan logo Mitsubishi berwarna chrome di bagian tengah. Lalu untuk tampilan lampu juga sama. Nah, ini untuk lampunya. Untuk lampu semuanya bolam, baik lampu sen, kemudian lampu utama dan juga lampu senja. Untuk bagian depan, di sini front undercard-nya menggunakan plat baja, covernya warna kuning, dilengkapi dengan dua buah fog lamp warna kuning. Nah, dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan sampingnya, kalau dari kabinnya juga kurang lebih sama. Ciri utama dari Truck Canter untuk kepalanya warna kuning. Nah, ini untuk jendela, di sini untuk lesnya warna hitam. Kemudian untuk bagian depan, di sini ada antena, antenanya model sliding. Serta untuk handle pintunya standar warna hitam, model hang up dan juga slot kunci manual. Kemudian untuk ban, nah untuk unit yang kita review ini, kebetulan untuk bannya menggunakan ban merek Bridgestone. Untuk bannya di sini menggunakan ban berukuran 7.5/16. Nah, untuk kotinya bisa kita lihat di sini. Di sini 7.5/16, kotinya 14 PR dengan 6 buah baut. Lalu di belakangnya di sini ada pelindung lumpur dan untuk suspensi bagian depan ini juga menggunakan suspensi jenis daun. Nah, untuk suspensi yang FES-HTX ini warnanya warna merah. Untuk suspensinya jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ada 7 buah lembar. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping, nah ini sudah dilengkapi dengan filter. Untuk filter udaranya cukup tinggi, jadi kalau misalnya menerjang banjir cukup aman. Ini untuk filter udaranya yang ada di bagian sini. Secara tampilan kurang lebih masih hampir sama dengan versi Euro 2. Lanjut ke bagian samping, nah ini untuk bagian sampingnya dilengkapi dengan pelindung plat aluminium. Untuk tangki BBM-nya ada di sebelah kanan. Untuk tangkinya kapasitas 100 liter, nah ini di sini ada keterangan. Untuk bahan bakarnya menggunakan bahan bakar Solartex dengan CN-nya di angka 51 atau lebih. Jadi bisa dibilang untuk sekarang sudah tidak bisa menggunakan biosolar biasa, karena untuk mesinnya sudah menggunakan mesin terbaru. Lanjut ke bagian belakang, untuk ban belakangnya di sini menggunakan jenis double, karena ini biasa digunakan untuk muatan berat, jadi bannya harus kuat. Untuk suspensinya juga menggunakan suspensi daun. Nah, ini untuk suspensinya juga menggunakan dua lapis. Kita lihat secara lebih dekat. Nah, ini untuk lapis bagian atasnya totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total ada 9 daun. Dan untuk bagian bawahnya di sini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total kalau yang bagian bawah ada 10 lembar daun. Jadi memang untuk yang tipe ini didesain sangat kokoh, karena untuk gross vehicle weight-nya mencapai di angka 8,5 ton. Nah, lanjut ke bagian belakang. Untuk belakang di sini ada lampu, untuk lampunya standar ada lampu rem, lampu mundur dan juga lampu sen. Tapi yang tipe ini belum dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, kalau untuk bagian belakang ini panjangnya sekitar 4 meter. Nah, ini biasanya digunakan untuk memuat dump truck. Untuk yang FES-HTX ini biasanya digunakan di jalur pegunungan, kadang untuk pemuatan material seperti batu, pasir dan senisnya.
Nah, ini untuk ban serep ada di bagian belakang. Ini untuk gardanya juga cukup tinggi. Untuk gardanya di angka 6,66. Jadi untuk trek yang seri SHDX ini beda dengan yang Super Speed. Kalau yang Super Speed mengutamakan masalah kecepatan, kalau ini mengutamakan masalah muatan. Jadi untuk torsinya memang dibuat lebih maksimal. Dari bagian belakang, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, biasanya trek saat dikirim dari pihak pabrik menuju ke dealer, untuk treknya masih berupa gundulan. Jadi nanti biasanya ditambah karoseri sendiri tergantung dari kebutuhan para konsumen. Kita lanjutkan, di sebelah kiri di sini ada water separator, fungsinya untuk memisahkan air dengan bahan bakar. Lalu untuk bagian sampingnya di sini ada aki. Untuk akinya menggunakan aki model double. Nah, untuk kapasitasnya 24 volt. Untuk aki yang digunakan di sini menggunakan aki merek GS. Nah, untuk masalah aki ini kurang lebih sama di semua tipe, kapasitasnya 24 volt termasuk yang seri terbawah sekalipun FE71. Kita lanjutkan ke bagian samping. Untuk bagian samping di sini ada tangki untuk radiator. Sekarang untuk radiatornya ada di sebelah kiri, kalau dulu biasanya di sebelah kanan. Kemudian untuk transmisi yang digunakan di sini menggunakan transmisi jenisnya M035S5. Untuk transmisi ini menggunakan kopling model plat kering, untuk kontrolnya melalui hidrolik. Kemudian kalau untuk mesin, sekarang menggunakan mesin dengan kode 4V21, kalau yang tipe ini dengan kode 2AT1. Jadi agak beda dengan yang tipe lainnya. Kalau yang tipe lainnya untuk serinya 4V21 tapi belakangnya 2AT2 bukan 2AT1. Untuk yang seri ini terkenal untuk karakternya cenderung handal. Kalau untuk tenaga yang digunakan masih tetap sama, untuk kapasitasnya di 3900cc. Dan sekarang sudah mengadopsi teknologi Euro 4. Nah, kita lanjutkan. Untuk bagian samping di sini sudah ada tuas pengungkit. Jadi kalau misalnya mau melakukan pengecekan ke bagian mesin, kita bisa mengangkat kabinnya melalui tuas ini. Jadi untuk pengecekan mesinnya lebih mudah. Nah, dari bagian mesin sekarang kita lanjut ke bagian kabin. Oh ya, kita ambil kuncinya terlebih dahulu. Untuk kuncinya menggunakan kunci model standar seperti ini. Nah, untuk kuncinya karena ini merupakan mobil niaga, jadi biasa belum ada remote-nya. Masih standar. Nah, kita lanjutkan ke tampilan dalam. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya standar, full warna plastik semua. Jadi warnanya kombinasi grey dan warna hitam, sama seperti truk yang tipe sebelumnya. Untuk handle pintu bagian dalam warna hitam. Kemudian untuk pengaturan power window-nya standar manual. Untuk jok juga masih tetap sama. Nah, di belakang sini ada laci penyimpanan, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan barang, termasuk apar dan juga dongkrak. Lokasinya ada di bagian belakang sini. Karena truk memang tidak punya bagasi, jadi untuk lokasi penyimpanannya biasanya ditaruh di sini semua, termasuk buku servis, manual book, kemudian alat-alat untuk pembantu tongkrak. Ini untuk tuas pembantu tongkraknya ada di bagian ujung sana. Serta di sini untuk truk enter masih dilengkapi dengan buku servis. Kalau untuk mobil-mobil yang passenger sekarang sudah tidak dilengkapi dengan buku servis, semuanya sudah digital, tapi kalau yang ini masih dibantu dengan buku servis. Nah, kita lanjutkan. Untuk joknya di sini menggunakan cover warna grey. Untuk bahannya yang digunakan menggunakan bahan nilon. Ini kurang lebih sama seperti yang versi Euro 2. Nah, kemudian untuk bagian atas di sini dilengkapi dengan assist grip pada bagian pilar A. Ada footstepnya juga membantu kita untuk akses masuk ke bagian dalam. Jadi untuk masuknya tidak terlalu susah. Nah, ini untuk bagian bawah di sini terdapat peralatan atau toolkit lainnya. Jadi untuk kuncinya sangat lengkap sekali untuk mobilnya kayak ini. Di atas juga masih dilengkapi dengan kotak P3K, kemudian di sini ada kisi atau laci. Untuk bagian sampingnya ada glove box, ini ada glove box terbuka. Kalau sampingnya di sini ada glove box dengan cover. Nah, masing-masing ada fungsinya. Kalau ini biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang yang lumayan penting, tapi kalau untuk yang bagian samping sana yang terbuka ini biasanya untuk barang-barang seperti notat dan sejenisnya. Lalu untuk bagian bawah ada fuse box atau kotak screen. Untuk bagian tengah, nah di sini terdapat head unit. Untuk head unitnya menggunakan merek JVC. Di bawahnya ada laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian bawah di sini ada tombol hazard. Nah, ini biasanya kalau untuk notat taruh di sini. Ini untuk tombol hazardnya. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada lighter atau korek api. Nah, ini untuk lighternya. Kemudian untuk transmisi menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Sekarang kita geser ke sisi pengemudi. Untuk sisi pengemudi di sini kita mulai dari cluster meter. Untuk cluster meternya sekarang sudah dilengkapi dengan RPM. Kemudian yang bagian tengah ada speedometer dan sebelah kanan ada indikator untuk bahan bakar. Serta di atasnya di sini ada kisi udara. Untuk setirnya standar model polos. Untuk setir desainnya khas seperti truk pada umumnya. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper, dilengkapi juga dengan rem angin di bagian samping. Jadi kalau untuk rem anginnya tinggal dorong ke depan. Lalu untuk sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu.
Nah, untuk tuas lampunya ada di sebelah sini. Kemudian untuk posisi setirnya juga bisa diatur. Nah, kita tinggal ke bagian bawah sini. Di sini tinggal kita tarik tuasnya. Di sini bisa kita atur secara tilt steering atau maju mundur, dan juga telescopic steering atau naik turun. Jadi memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Untuk pengaturannya sudah sangat lengkap, jadi siapa pun pengemudinya bisa mengatur senyaman mungkin. Biasanya truk tidak hanya digunakan oleh 1-2 orang, tetapi biasanya digunakan oleh banyak driver. Kalau untuk fitur fungsional lain, di bawah sini, di sini ada sun visor dilengkapi dengan tiket holder, lalu di sini ada lampu kabin model LED. Untuk spion tengahnya yang tipe SHTE ini belum dilengkapi dengan kamera mundur, jadi masih standar. Nah, untuk kecepatan maksimalnya truk enter ini di angka 89 km/jam. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian mesin lagi. Nah, selain bisa dilakukan pengecekan melalui dari luar, untuk pengecekan mesin ini juga bisa dilakukan dari dalam. Jadi kalau misalnya untuk pengecekannya hanya pengecekan ringan, kita tidak perlu mengangkat kabin. Kita cukup mengangkat bagian bawah jok ini. Nah, untuk bagian bawah jok ini di sini terdapat beberapa pengait. Tinggal kita buka satu persatu untuk pengaitnya. Satu pengait ada di sebelah sini, tinggal kita tarik. Kemudian satunya lagi dari bagian tengah, tinggal kita buka. Nah, di sini ini untuk covernya. Di bawah lem cover ini ada pengait, tinggal kita tarik juga. Kalau dua-duanya sudah ditarik, berikutnya tinggal kita angkat. Nah, di sini kalau misalnya mau melakukan pengecekan darurat, bisa dari sini. Kita juga bisa mengontrol mesin. Untuk mesinnya di sini bisa kita lihat. Oh, sebentar. Ini terganjal. Kita ambil dulu satu persatu, segitiga pengaman, buku servis. Nah, ini berikutnya kalau sudah terlipat semua, tinggal kita angkat dua-duanya. Nah, kita angkat dari bagian bawah jok. Nah, dari sini kita bisa melihat langsung bagian mesin. Untuk mesinnya bisa kita lihat sudah menggunakan teknologi common rail. Sebenarnya secara spesifikasi kurang lebih sama seperti truk enter Euro 2, tapi karena sekarang pemerintah sudah menerapkan standar Euro 4, jadi untuk mesinnya dilakukan penyesuaian sesuai dengan standar Euro 4. Nah, untuk secara tenaga, truk ini mampu menghasilkan max power di angka 100 kW pada 2500 RPM, dan torsinya mampu mencapai di angka 450 Nm pada 1500 RPM. Jadi memang torsinya sangat tinggi sekali, sangat cocok untuk muatan medan berat. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review truk enter Mitsubishi Colt Diesel yang versi FES HTX terbaru tahun 2022 yang versi Euro 4. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli truk enter FES HTX. Untuk info dan pertanyaan seputar truk enter ini, silakan bisa menghubungi Mbak Belina di nomor 0821-3873-0113. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli truk enter Colt Diesel semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan berikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga bermanfaatnya. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.